Satu lagi, hamparan pemandangan alam menawan hadir di kota. Beranjak dari statement bahwasannya Sulsel merupakan lahan surga bagi traveler, dan perihal tersebut benar adanya, sebab Sulsel memiliki beragam kekayaan potensi wisata alam, baik buatan mulai dari darat hingga bahari. Salah satu buktinya yakni keindahan alam yang ada di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Berikut rekomendasi tempat wisata di Pangkep yang layak Anda kunjungi. Dewi Lamsang. Dewi Lamsang merupakan singkatan dari Desa Wisata Alam Pantalasang, sebuah daerah yang ditetapkan pemerintah Kabupaten Pangkep sebagai destinasi wisata alam baru yang lokasinya di Kelurahan Kalabirang, Kecamatan Minasate ini. Dewi Lamsang menyediakan beragam wisata alam khas Pangkep. Pemandangan berbukit dan sawah serta gunung-gunung kars yang berdiri kokoh membuat siapapun akan kagum melihatnya. Ini bisa memanjakan mata pengunjung dan paling cocok untuk berfoto selfie atau wifi.
yang dianugerahi tak kurang dari 115 pulau, terus memanfaatkan potensi keindahan pulau-pulau yang dimilikinya sebagai destinasi wisata yang tidak hanya diperuntukkan untuk wisatawan domestik, tetapi juga menarik minat banyak wisatawan mancanegara. Ayo, segera atur jadwal wisata Anda bersama keluarga. Please subscribe, like, comment, and share. Karena subscribe, like, dan komentar dari teman-teman semua tentunya memberi kami motivasi untuk terus berkarya di YouTube. Terima kasih.